pada hari ini sekitar jam 10 lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal. Dari Komnas HAM sudah hadir, kemudian dari Kompolnas juga sudah hadir. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Rekan-rekan, ini atas izin penyidik ya. Jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan di rumah Magelang, sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, dan kita akan menyiapkan layar, dua layar untuk bisa diliput oleh teman-teman media. Bagaimana jalannya rekonstruksi di TKP Saguling maupun di TKP yang ada di Duren 3. Ya, itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di awal. PC nggak ada di rumah, masih di perjalanan termasuk UPC. Kok UPC udah dalam ya? Ya, berarti 3 ya? 3. Baradae hadir kan Pak? Nggak dua jadi digantiin kan Pak Baradae? Hadir, hadir ya. Semuanya sudah diperhitungkan oleh penyidik dan juga jaksa penuntut umum. Ya, jadi nanti yang hadir dalam kegiatan rekonstruksi ini selain 5 tersangka didampingi oleh pengacaranya dan juga 10 dari jaksa penuntut umum yang akan melihat bagaimana adegan per adegan. Ya, selain itu dari pengawas eksternal juga hadir, dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak Baradae dan juga Ferdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. FS pakai baju apa Pak Harit? Apa? FS datang pakai baju tahanan Pak. Yang 4 yang sudah masuk tahanan Baris Krim pakai baju tahanan toh. Oh. Ya, oke. Okay. Pak, untuk Baradae ada pengamanan khusus lain enggak, Pak? LPK. Ya, pengamanan khusus.